Mas Mali. Ya Allah, saya merayu kepadamu, ya Allah, agar Allah SWT memberikan kebaikan yang cemerlang kepada khususnya yang hadir dalam kuliah tafsir, dalam pemeriksaan-pemeriksaan, dalam tes-tes yang ada, dan juga mendoakan untuk seluruh pelajar-pelajar di MKS keseluruhannya agar senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan untuk terus mencipta kejayaan-kejayaan di dalam semua pemeriksaan, tes dan sebagainya. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita memilih beberapa himpunan ayat, khususnya ayat yang bahagian terakhir dari surah Al-Ahzab. Kita memetik ayat yang ke-70, 71, 72 dan 73. Tetapi tentunya dalam himpunan ayat-ayat ini ada yang akan kita fokuskan lebih daripada yang lain. Sebenarnya kita nak fokuskan lebih kepada ayat yang ke-72, tapi sebagai mukadimah kita akan go through ayat yang ke-71. Tapi sebenarnya kita fokuskan ke ayat yang ke-72. Dalam ayat yang ke-70, Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman, diingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan waqulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan-perkataan yang tepat dan benar dalam semua keadaan, dalam semua perkara. Allah SWT mulakan dengan memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengaku beriman diminta oleh Allah SWT untuk bertakwa, terus merasakan kehadiran dan kewujudan Allah itu akan menyebabkan dirinya, ya, kalau diterjemahkan takwa itu ada beberapa perkataan yang kita boleh terjemahkan. Perkataan takut yang digunakan dalam bahasa Melayu, dan pada waktu yang sama ialah binting al-wiqayah, tapi kata asalnya, asalnya takut. Takutnya kepada Allah SWT menyebabkan kita akan membentengi diri kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi ittaqullah, takutlah kepada Allah, dan berkatalah, maknanya pertama beriman dan hiasi iman kita itu dengan takwa. Kemudian diminta kita dalam perbuatan kita, qulu, maknanya perkataan, dan ia melambangkan akhlak pula. So iman dan akhlak adalah satu yang tidak boleh dipisahkan. Iman dan akhlak. Iman, ya, kita diminta beriman, dan bukti kita beriman itu dengan kita sulami diri kita dengan takwa. Dan kemudian waqulu, berkatalah, maka dia melibatkan akhlak dan juga melibatkan suluk tingkah laku. Jadi seolah-olah dalam Islam ini tidak boleh dipisahkan iman dan takwa. Yang keduanya akhlak mulia, berkata benar dalam apa keadaan sekalipun. Baik, dengan kita pertingkatkan iman kita dan takwa kita, dan berusaha untuk berkata benar dalam apa keadaan sekalipun, dalam apa suasana sekalipun, seolah-olah janji Allah SWT, yuslih lakum a'malakum, supaya ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan ampunkan dosa kita. Sebab kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan berusaha untuk bercakap benar dalam apa keadaan sekalipun, Allah SWT akan mempermudahkan urusan kita untuk kita terus melaksanakan amal-amal yang soleh. Kalau kita mula berkata tidak benar, kita mula tidak jujur, percayalah amal-amal kita yang lain semuanya akan terongkai, terbongkar
burai, maknanya terbuka semua amalan-amalan kita ke arah amalan yang tidak senonoh. Dengan kita bermula berkata tak benar sahaja, percayalah, maka rosak semua amalan-amalan kita. Sebab itu kena berlatih dalam apa keadaan sekalipun untuk berkata benar dalam apa keadaan sekalipun. Seolah-olah dia menjadi dalam bahasa Arab, dia kata kalau kita buat macam ni, kita akan dapat ini. Dia panggil syarat dan jawab syarat bagi mereka yang belajar nahwu. Yuslih lakum a'malakum, dan kemudian Allah SWT akan mengampunkan dosa kita. Dan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan berjaya dalam kejayaan yang besar. Saya kutub selalu mengambil melihat tafsir ini, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya, antara hujung surah dengan awal surah. Saya kutub dia sangat gemar untuk meninjau apakah rahsia hubungan di setiap akhir surah yang sebelum dengan pangkal surah yang berikutnya, dan hubungan antara satu ayat kepada satu ayat. Antara perkara ayat yang ke-71 ini, bila Allah SWT menyebutkan barang siapa yang taat pada Allah, maka dia akan berjaya dengan berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Fawzan azimah. Perkataan berjaya ini terus disambung dengan satu perkataan yang sangat penting dalam ayat yang ke-72, iaitu perkataan amanah yang kita nak fokus pada malam ini. Fokus kita pada malam ini lah surah Azab ayat 72 sebenarnya. Tapi ayat 71 ini disebutkan, siapa taat pada Allah, siapa taat pada Rasul, dia akan berjaya dengan mencapai sebesar-besar kejayaan. Sebesar-besar kejayaan. Seolah-olah mencapai kejayaan ini selepasnya mula dibicarakan dengan amanah. Orang yang berjaya melaksanakan amanah ialah orang yang berjaya. Dan orang yang berjaya adalah merupakan orang yang mampu melaksanakan amanah. Terus masuk pada ayat yang ke-72 yang kita fokuskan. Allah SWT kalau mengikut kitab-kitab tafsir balaghah seperti Imam Zamakhsyari dan sebagainya, Allah SWT sengaja mengajak kita berfikir dan simulasi tengok pada alam keliling kita. Allah SWT sama ada benar-benar berlakukannya ataupun hanya simulasi, itu terpulang pada Allah. Tapi ulama-ulama bahasa dia suka mengatakan bahawa itu adalah simulasi supaya kita semua berfikir, bukan benar-benar ditawarkan. Itu terpulang kepada bagaimana ahli-ahli tafsir menafsirkannya cara berani. Bagi kita, kita menerima seadanya. Cuma kita nak tunjukkan bagi orang bahasa, dia kata ada kemungkinan ini adalah merupakan simulasi. Allah SWT menyebutkan inna, bahawa sesungguhnya kami, iaitu Allah SWT, awadnal amanah, kami pernah menawarkan amanah. Nanti kita akan lihat apakah amanah sebenarnya. Bahawa sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah ini, tanggungjawab ini, kepada siapa? Kepada alas samawati wal-ard wal-jibal. Tiga benda dalam bahasa Arab disebut jamid. Benda jamid ini benda yang beku, yang tak bergerak, benda beku yang tak bernyawa, tapi ada kekuatannya. Allah SWT mengatakan bahawa kami pernah menawarkan amanah ini supaya dipikul dan ditanggung oleh langit yang begitu besar, tujuh lapis itu. Dan juga tawaran yang sama diberikan kepada bumi yang begitu besar, luas ini, dan juga kepada gunung ganang, yang kalau kita lihat gunung ganang ini suatu yang terpasak kukuh, begitu gagah terpasak di atas bumi ini. Allah SWT pernah menawarkan offer kepada langit, offer pada bumi, offer pada gunung ganang yang begitu gagah terpasak, seolah-olah kuat. Apa lagi yang ada yang kuat selain daripada langit yang begitu besar, terbentang, luas di atas kita, bumi yang begitu besar, lapang ini, dalamnya ada lautan dan sebagainya, dan gunung ganang yang begitu kukuh terpasar, begitu kuat, begitu mantap. Kami pernah tawarkan kepada ketiga-tiga ini, fa'abanna an yahmilnaha, dan ketiga-tiganya seolah-olah menolak tawaran itu,
mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Walaupun langit itu gagah, walaupun bumi itu besar terbentang luas, walaupun gunung ganang terpasak kukuh itu, ketiga-tiganya menolak, merayu pada Allah untuk tidak mahu menanggung amanah itu. Dan kemudiannya Allah SWT menawarkan kepada manusia, wa hamalahal insan, dan akhirnya manusia sanggup untuk memikul amanah itu. Maka apabila kita berbaca ayat seumpama ini, kita sebagai manusia, kita rasa kerdil, kita rasa macam, ya, bagi orang-orang yang berfikiran mudah, kenapalah aku terima dulu. Kalau tak terima kan senang, itu kalau orang yang mudah cerita lah kan. Tapi sebenarnya Allah SWT paparkan ini supaya kita semua merasa suka atau tidak suka, amanah itu telah diberikan kepada kita dan kita semua tidak ada pilihan melainkan berusaha untuk melaksanakan amanah itu. Dan Allah SWT bersetuju menawarkan kepada kita, dan kita manusia bersetuju, dan Allah SWT endorse balik atas persetujuan itu. Berarti Allah tahu bahawa manusia mampu untuk melaksanakan amanah itu. Allah tahu, Allah yakin. Tetapi pada waktu yang sama Allah SWT menyebutkan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu suka melakukan kezaliman, zaluman dan jahula, suka pula membuat perkara-perkara yang tak patut dikerjakan. Dalam terjemahan di sini, tapi kalau kita lihat tafsir, sesungguhnya manusia itu ya zalim, dan yang keduanya manusia itu sama ada dia buat-buat tak tahu ataupun dia punya tak tahu itu merupakan sampai satu batasan yang sebenarnya dia berpeluang untuk belajar, tetapi dia sengaja buat-buat tak tahu dan ya tidak ambil kira. Dua sifat yang ada pada manusia yang tak senonoh. Pada asalnya manusia ini layak untuk menerima amanah itu. Manusia ini mampu untuk melaksanakan amanah itu kerana manusia ini lebih hebat daripada gunung, langit dan juga bumi. Tetapi kebanyakan daripada kita akan melepaskan amanah itu, tidak mahu melaksanakan disebabkan kita dengan sengaja memilih untuk menjadi zaluman jahula. Ini untuk melembutkan lidah anda, ramai-ramai sebut innahu kana zaluman jahula. Cuma bayangkan bila kata innahu, walaupun ayat Quran kata sesungguhnya dia manusia zaluman jahula, tapi saya cadangkan malam ini tunjuk diri kita sendiri. Innahu. Siapa yang tak tunjuk diri dia tu, dia sombong. Letak pen. Sebenarnya cantik ni, letak pen. Innahu. Walaupun innahu tu pada sesungguhnya dia, tapi malam ini saya nak anda tunjukkan diri anda. Innahu. Kana. Zaluman jahula. Sesungguhnya kita ini dikira sebagai zalim yang melampau dan jahula. Masyarakat jahiliah bukan berarti masyarakat itu jahil, tak tahu. Tapi jahiliah iaitu mereka sengaja buat-buat tidak tahu. Walaupun diterangkan, dijelaskan pada dia, dia sengaja tak nak berfikir. Bukan berarti dia jahil itu berarti dia tak tahu. Lawan alim jahil. Tapi jahil, jahula yang kat sini, dia berpotensi untuk tahu, menguasai dan memahami, tapi dia memilih untuk tidak mahu memahami. Sebab tu perkataan zaluman jahula ini satu perkara yang okay. Manusia kita semua asalnya layak untuk melaksanakan amanah ini, tetapi kita sengaja memilih untuk menjadi zalim dan jahil, zaluman jahul. Dan akhirnya rupa-rupanya inilah yang dikatakan juga kalau kita kaitkan dengan surah Al-Mulk yang kita baca pada setiap malam, allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tadi Prof. Ikram dalam tazkirahnya sikit menyebutkan kepada kami di staf student affairs bahawa ahsanu amala ini yang terbaik amalannya, yang kualitinya tinggi. Dan bila kita lihat, rupa-rupanya Allah nak tengok siapakah di kalangan kita ni yang elok amalannya, maka rupa-rupanya ada manusia yang memilih untuk menjadi zalim dan memilih untuk jadi jahil tadi. Oleh kerana dia memilih, maka liyuhadziballahu almunafiqina walmunafiqat, akan lahir dalam kelompok manusia ini golongan munafik. Dan oleh kerana dia memilih untuk jadi munafik, maka Allah SWT akan azab dia. Walmusyrikina walmusyrikat, akan lahir orang-orang yang musyrik, lelaki dan perempuan. Dan yang ketiganya, akan lahir orang-orang beriman, lelaki dan perempuan. Untuk orang munafik, lelaki dan perempuan, dan musyrik dan perempuan, liyuhadziballah, Allah akan azab dia. Dan bagi orang-orang yang memilih untuk beriman dan berusaha untuk melaksanakan amanah itu, iaitu at-taubah, wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat, taubah. Untuk orang munafik dan musyrik ialah ta'zib, Allah akan azab mereka. Dan untuk orang beriman, lelaki dan perempuan, Allah akan berikan taubah, pengampunan kepada mereka. Rupa-rupanya memilih untuk melaksanakan amanah ataupun tidak ini, memilih untuk melaksanakan amanah atau tidak ini, ini dalam kampung. Nak cinta. Aku ada dalam itu. Aku ada dalam itu. Bateri double A. Sudah. Cua. Kita kena sedia ya, tak ada internet, kita ada bateri. Bismillah. Bismillah. Rupa-rupanya amanah yang Allah SWT nak berikan ini, yang gunung ganang, langit dan bumi tolak untuk tak mampu, declare tak mampu untuk laksanakan itu, yang kita semua mampu. Dan akhirnya kita yang memilih ini, Allah SWT akan menyebabkan kita dikelompokkan dengan golongan munafik ataupun musyrik, ataupun kita masuk dengan golongan mukmin dan mukmin. Tanda orang yang beriman akhirnya, dari segi bahasa, sebagaimana saya katakan, Zamakhsyari mengatakan, akhirnya tanda orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila dia berusaha untuk melaksanakan amanah. Dan tanda orang munafik, lelaki dan perempuan, orang musyrik, lelaki dan perempuan, apabila dia memilih untuk tidak laksanakan amanah dan memilih untuk kekal dalam keadaan zaluman jahul. Tolong ulang banyak kali. Zaluman jahul. Sekali lagi. Zaluman jahul. Sekali lagi. Zaluman jahul. Berarti dia yang memilih untuk kekal dalam keadaan zalim dan kekal dalam keadaan jahil. Baik. Mari kita melihat apa ulama-ulama tafsir menyebutkan tentang al-amanah. Amanah, beberapa ulama-ulama tafsir menghuraikan, ialah segala faraid, segala bentuk, kuatkan bunyi, baca daripada kiri ya, ta'ah, segala ketaatan, apa-apa sahaja perintah Allah, menagih kepada ketaatan. Maka orang yang ta'at ialah orang yang melaksanakan amanah ataupun taklif. Taklif ini ialah tanggungjawab. Manusia ini kita semua dikira mukallaf, iaitu orang yang bertanggungjawab. Mukallaf, kita telah diberikan dengan kerja-kerja, maka kita menjadi pasukan yang bertanggungjawab di atas kerja-kerja yang diberikan kepada kita. Taklif.
Dan yang ketiga disebutkan fara'id. Fara'id ini ialah segala fardu-fardu yang Allah SWT berikan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah perkenalkan kepada kita. Al-amanah membawa maksud ketaatan yang mesti ada pada kita semua. Taklif, segala tanggungjawab-tanggungjawab yang diberikan. Dan fara'id, segala perintah-perintah, sama ada ia akhirnya menjadi wajib ataupun perintah-perintah yang akhirnya menjadi sunat. Kesemua itu dalam himpunan-himpunan yang kita katakan amanah. Berarti kita semua wajib belajar apa itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kena melaksanakannya, dan kemudian kena memastikan perkara itu semua dilaksanakan. Dan ia memerlukan kepada satu perkara yang sangat besar. Kita sebagai manusia mesti merasa malu pada gunung ganang, mesti rasa malu pada langit, mesti rasa malu pada bumi. Kita ini sebagai manusia yang mengaku Muslim ini malu pada mereka semua, kerana mereka pernah ditawarkan dan mereka tak sanggup. Dan kita adalah generasi yang telah berjanji dengan Allah SWT untuk melaksanakan amanah itu. Apakah amanah itu? Segala perintah-perintah, ya, tanggungjawab, dan ia memerlukan kepada ketaatan. Yang kedua, sebahagian ulama tafsir juga cuba menerangkan amanah ini ialah apabila kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf, ma'ruf maksudnya apa? Saya dah sebut dulu.